Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah guys, ketemu lagi dengan channel Awan Tang ini guys. Kali ini guys kita akan membuat video, yaitu cara memperbaiki PUBG New State guys yang sedang error atau yang force close jika mau dimainkan guys. Jadi saya kemarin udah dapat notifikasi PUBG New State bisa di download. Jadi ini dari Krafton ya. Oh ya, ini handphone saya, HP saya ini mereknya Poco X3 Pro dan RAM-nya 8. Tapi ada masalah guys kalau mau pakai PUBG ini. New State ini, oke, coba saya klik mainkan. Nah, dia akan force close guys. Dia enggak mau tampil guys seperti ini. Nah, PUBG New State terus berhenti guys. Ini. Saya bingung enggak tahu kenapa bisa begitu. Karena saya juga HP-nya bawaan ya, setting saya enggak pernah ngapa-ngapain ini, saya enggak pernah root dan sebagainya. Jadi saya enggak tahu kenapa, tapi setelah saya cek di beberapa pencarian ya, kalau cara memperbaikinya ini atau cara fix PUBG New State yang crash seperti ini atau yang force close seperti ini, itu caranya yaitu dengan kita buka pengaturan. Ini pengaturan. Setelan. Jika sudah nanti kita masuk ke setelan tambahan ini. Lalu kita masuk ke opsi pengembang ini. Jika sudah, opsi pengembang ini kan aktif guys. Ini kita matikan saja. Kita klik saja seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembali ke PUBG New State-nya. Dan kita coba apakah bisa. Nah, langsung keluar ya guys ya, permintaan izin dan bisa guys kan, bisa digunakan ya, langsung bisa klik ini, konfirmasi, izinkan. Oke guys, seperti itu caranya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ditunggu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.